Oke, lanjut teman-teman. Pemasangan dari metal duduk. Untuk metal duduk di bagian bawah yang ada lubangnya. Jadi lubang ini berfungsi nanti ketemu di lubang jalur oil atau jalur oli ya. Ini ada lubangnya, kalau yang ini polos. Untuk di bagian metal bulan, kita ganti baru juga teman-teman nih. Ya. Kita ganti baru bertujuan untuk kembali mengingat untuk lifetime ya. Supaya biar bisa lebih awet kembali. Gitu teman-teman. Setelah selesai, kita pasang di bagian kruk as. Dan jangan lupa oli. Kita isi untuk jalur di bagian metal duduknya ya teman-teman ya. Jadi ketika diputer biar biasa ada simpanan oli di dalam metal, di dalam kerkasnya. Kita kasih sekitar 12,4 12 kiloan ya. Oke, selesai teman-teman. Untuk pengencangan baut bagian metal duduk kita menggunakan ukuran
12 kilo. Kita kencangkan sekalian teman-teman untuk di bagian metal jalannya. Kita kasih ukuran 8 kilo. Untuk standarnya 7 kilo. Cuma di sini di bengkel kita, di bengkel perdana motor kita menggunakan ukuran 8 kilo ya teman-teman. Kita mulai dari 4 kilo. Oke, selesai ya teman-teman untuk pemasangan dari bagian piston atau seher. Kita tes. Alhamdulillah enteng. Oke. Untuk plat kopling karena masih lumayan bagus ya teman-teman, jadi tidak kita ganti karena info dari pemilik ini juga kopling belum lama gitu teman-teman.
Oke teman-teman, lanjut untuk bagian sil bulan atau sil kalung atau sil leher, ini kita pakai original seperti biasa ya guys. Sebelum kita pasang, kita beri lem dulu di bagian sil kalungnya. Untuk pengeleman di area sini wajib agak apa ya teman-teman ya, agak banyak nggak apa-apalah di sini, karena memang khusus Isuzu Panther di bagian sini itu rawan banget bocor. Jadi untuk pengeleman kalau bisa di usahakan agak maksimal gitu ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Jadi gitu teman-teman untuk di bagian sil khusus sil bulan. Memang sering banget bocor nih teman-teman di area sini nih. Jadi kalau untuk packingnya yang packing bawaan dari yang KW itu bisa dipastikan 8 bulan pemakaian bisa saya pastikan bocor, karena saya udah beberapa kali untuk kejadian seperti ini, akhirnya jadi agak vital. Sebelum pemasangan jangan lupa di bagian bak cutternya ya teman-teman, itu kita kasih lem juga seperti ini gitu. Jadi 12 sisi kita kasih lem. Oke, lanjut tinggal untuk kita lakukan pemasangan di bagian cinder headnya guys.
Sudah. Ini aja, pegang, pegang. Ini muternya. Udah hanya. Udah, muternya begini. Untuk di bagian mesin sudah masuk ya teman-teman ya, sudah mulai terakit, tinggal nanti ini stempel sama finish di bagian komponen pendukung seperti tutup klep dan lain-lain. Gitu guys. Progres untuk yang double cabin sudah clear, tinggal kita tes hidup. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman, lancar, terkendali. Ini untuk unitnya double cabin. Olinya nanti ownernya bawa sendiri katanya, dianterin. Tuh unitnya nih, unit double cabin guys, dari temen masih seputaran komunitas. Oke teman-teman, untuk mesin alhamdulillah sudah hidup ya, sudah ini alhamdulillah suaranya halus. Ini belum saya pasang jadi agak suaranya agak masih gede. Tadi ada nozzle yang bocor ring tembaganya, jadi agak suara kayak angin ces gitu. Ini setelah kita perbaiki, kita ganti ring bagian nozzle-nya, ring tembaganya ya teman-teman. Gitu. Ini sekarang suaranya alhamdulillah. Radiator utuh, cukup. Nanti kurang dikit, udah nggak ada yang bocor di bagian nozzle. Oke, kita lihat untuk di bagian dari tutup pengisian oli bagus ya teman-teman ya. Lalu kita cek juga untuk di bagian listriknya, oke. Tadi suara apa bang? Suara apa tadi? Yes. Oh, ring nozzle. Oh, ring nozzle tadi. Nah. Tuh dia.
Sementara kita cek di bagian kolong, aman guys. Kita tes jalan guys, kita tes drive dulu sembari kita nyari suhu temperatur ideal.